Masalahnya DODONG dodol. Dodol. Bukan DODONG dodol. Bang, jadi dulu waktu abang sekolah itu abang cuma sampai pagar aja, Bang? Ih, sampai pagar. Gue di DO, Karanganyar di DO. Terus? Masuk ke KPP, DO juga. Jadi nggak ada sekolah yang mau nerima? Iya. Mereka pikir gue kayaknya nggak layak sekolah di situ. Oh gitu. Bully diri sendiri. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Dika Ardian di sini. Jadi sekarang ini tanggal 21 Agustus lebih tepatnya. Jadi kegiatan kita hari ini yaitu lagi mau liputan prewedding. Di situ nanti kita buat video sinematik prewedding dan juga nanti liputan foto fotografi oleh dari Bang Robert dari 88 Fotografi. Oke, jadi sekarang kita mau jemput timnya 88 Fotografi, para gadis-gadis krunya 88 Fotografi. Jadi nanti kita langsung jumpa sama abis setelah menjemput anggotanya 88. Jadi nanti kita langsung ke tempatnya klien dan mungkin nanti langsung ke lokasi ya, Bang. Oke, sip. Stay tune. Oke, sekarang kita udah berada di gedung LAM. Di sini, jadi ini merupakan lokasi pertama prewedding klien kita di sini. Nanti kita akan buat video dan foto juga di sana. Oke, kita lihat Bang Robert lagi persiapan. Mana peralatan kita, Bang? Udah siap? Udah. Tinggal diformat sama siap-siap lagi aja. Tinggal diformat? Iya. Abis dari weddingan kemarin. Iya, ya? Kemarin wedding. Kita 85. Lagi persiapan, cuy. Jadi sekarang kita lagi menunggu klien. Di sini Bang Robert dia menggunakan kamera A7R Mark II. Ini, Bang? Iya. Kebetulan cuma punya ini. Oh, kebetulan cuma punya ini. Ini yang dipakai ini ya. Kalau gue punya banyak, gue pakai yang lain. Oh, gitu. Ya, nanti aku sendiri menggunakan di sini Zion Crane Plus. Aku nanti menggunakan kamera A6000 untuk turun prewedding kali ini. Dan juga aku pakai 28, Bang, ya. Boleh, Bu. Nah, jadi nanti aku memakai lensa fix 28mm. Jadi kita sekarang menggunakan A6000 dan lensa 28 f-nya 2. Oke. Ya, sekarang kita set up A6000 ini di gimbal stabilizer. Jadi lagi bolos kerja, Bang? Enggak, masuk tadi. Oh, masuk. Mana orang lagi ini geser-geser gitu. Iya. Apa kabar? Baik. Sama siapa? Itu tantenya dia. Oh. Iya, Andika. Halo. Dodol. Bukan DODONG, dodol.
Bang, jadi dulu waktu abang sekolah itu abang cuma sampai pagar aja, Bang? Iya, sampai pagar. Gue di DO, Karanganyar di DO. Terus? Masuk ke KPP DO juga. Jadi gak ada sekolah yang mau nerima? Iya. Mereka pikir gue kayaknya gak layak sekolah di situ. Oh gitu. Bully diri sendiri. Iya, iya. Jadi ya udahlah, gue pun mempertimbangkan. Dengan mungkin penuh seksama dan dengan waktu yang sesingkat. Mengingat keartisan gue ini kan artis banget kan. Kepala sekolahnya kaget. Kepala sekolahnya pada gak mau nerima siapa, Bang Robert? Bang Sigit sama Kak Ica lagi cek-cek file. Gimana Bang hasilnya, Bang? Kayak gak percaya nih saya nih. Gak percaya, Bang? Sam. Orang nge-vlog, gue juga nge-vlog, boleh lah. Tapi kayak agak kabur. Gak laku, gue takutnya. Oke, guys, rame, men. Nih, sampai kedatangan Mandamnya juga. Mandamnya kelensa, cuy. Iya, iya, sorry. Gue kan agak norak, gue kan agak gaptek. Ini Kinai. 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 Oke, enggak, gue kan monitor dulu, Noi. Jadi rencananya, ini konsep lo, makeupnya apa ini, Noi? Ini si Ica nih udah cantik banget. Weh, gila. Kalau abang sih, weh, set, ganteng. Untung gue cowok, Bang, kalau gue cewek. Yes. Lo bikin konsep temanya apa tuh, Noi? Pokoknya tradisional Melayu. Oke. Kami mengangkat kan budaya Melayu. Oke. Sesuaikan konsep dengan pakaian gitu. Oh ya pasti. Okay. Kok geter-geter tak kan kita? Takkan hilang apa? Takkan Melayu hilang. Ya, oke. Okay. By request ya? Oh by request pasti. Biasa juga weddingnya Melayu banget. Melayu banget. Seluruhnya. Tapi ya memang dibikin flawless sih. Sih kayak ngerti gitu gue. Cantik. Ya kan cantik. Flawless, cantik, tetap tanpa menghilangkan wajah aslinya. Oh, oke. Okay. Yeah. Wajah aslinya memang nggak bisa hilang lah. Kenapa tampil di muka? Udah nih, nah udah cantik kan? Say hi dong. Halo. Jadi sekarang kita udah berada di lokasi kedua sebetulnya. Lokasi kedua ini di rumah klien itu sendiri ya, Pak? Ya, kemarin dia cerita katanya mau bikin konsep kasual terus santai. Kita mau gunain dia punya dapur katanya. Konon canggih, gue belum survei sih. Terus nanti kita lihat aja lah apa kondisi dapurnya tamu. Seperti apa. Ya coba sini deh, kita tanya sama Ma Andamnya kira-kira makeupnya mau apa. Kita masih sama Kinai. Dia bilang mau ngambil, Bang gue mau ini dong yang kasual kayak santai nah, juga asik. Tapi ya menyenangkan juga. Kira-kira yang kedua scene ini lu ada touch up lagi atau gimana nih kira-kira? Touch up tetap flawless, natural. Jadi karena dia di rumah jadi makeupnya ya biasalah tipis seperti kayak hari-hari. Jadi kesannya nggak pra-wedding juga, tapi enggak. Ada unsur pra-weddingnya juga, yes, kira-kira pastinya. Gitu. Tapi tetap nggak flawless tadi kata lu. Flawless tetap. Tetap cantik lah ya. Oke. Okay. Oke okay lah, mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan. Amin. Kita tunggu scene selanjutnya. Kerja keras cuy, kerja keras tenaga kuda, asik. Kerja keras tenaga kuda. Lagi copy file. Dan ini kita semua udah pada capek satu harian. Oke, Be. Nih, Ca. Gimana, Ca? Hari ini prewetnya gimana? Gimana? Ini coba lo ke Ica deh, totalitas. Terus menurut Ica gimana hari ini? Mantap. Gimana, ya, capek atau gimana? Seru. Dia masih pakai celamek ya. Masih pakai celamek. Ini konsep yang terakhir ya, ya. Iya, iya. Itulah. Nanti lihat aja hasil akhirnya. Pantengin terus di jangan lupa belum closing ini. Jadi buat kalian semua untuk ingin mengetahui hasilnya seperti apa, jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini dan Instagram 88 fotografi di sini. Oke. Okay? Sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Oke, okay, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian dan like video ini, tinggalkan komentar kalian di bawah. Oke, okay, sip.
keep solid and be creative. Peace out. Dadah.